Di video kali ini kami akan membahas cara membuat video vertikal untuk promosi produk di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts yang bisa Anda lakukan dengan Canva. Platform video vertikal seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk hiburan dan joget-joget semata. Pemain online shop justru memanfaatkan booming video vertikal untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Nah, salah satu tools desain dan editing video yang paling familiar adalah Canva. Karena itu, di video kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video vertikal untuk promosi produk di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menggunakan aplikasi Canva. Tapi sebelum mempraktikkan panduan ini, bantu kami mengembangkan channel Kronos Media agar lebih berkembang, dengan cara like dan subscribe. Untuk membuat video promosi di Canva, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat akun Canva. Baik akun gratis ataupun akun premium yang berbayar. Jika sudah, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka browser di perangkat Anda, lalu ketikkan canva.com. Setelah itu, klik tombol buat desain, dan pilih tanda panah bertuliskan buat ukuran khusus. Anda akan diberikan kolom untuk memasukkan angka khusus, dan masukkan ukuran custom 1080x1920 pixel. Setelah itu, klik buat desain baru. Berikan warna sebagai dasar desain yang akan Anda buat. Kemudian berikan varian elemen sebagai aksen, dengan cara klik elemen, klik garis dan bentuk, lalu pilih kotak persegi panjang. Sesuaikan ukuran dan posisi elemen, dan berikan warna berbeda sebagai aksen. Kedua, masukkan foto produk yang Anda jual. Jika Anda menggunakan Canva gratis, pastikan foto Anda background-nya sudah dihapus. Namun jika menggunakan Canva Premium, Anda bisa hapus background langsung di Canva. Lalu tambahkan teks sesuka Anda, dengan cara klik teks, tambahkan judul. Ubah tulisan, sesuaikan ukuran, dan ganti jenis font yang sesuai. Dan letakkan di posisi yang lebih tepat. Tambahkan teks yang lain, dengan ukuran lebih besar dan menarik perhatian. Gunakan jenis font yang sama, lalu sesuaikan ukuran dan jarak antar baris. Dan letakkan di posisi yang tepat. Pada area bagian bawah, berikan kalimat call to action, lengkap dengan nomor WA Anda. Lalu klik elemen, ketik kata tanda panah, dan pilih salah satu tanda panah yang Anda suka. Ketiga, jika desain sudah dianggap selesai, Anda bisa menambahkan animasi agar video terlihat lebih dinamis. Caranya mudah, Anda tinggal klik produk yang Anda juali, lalu klik tombol animasikan di bagian atas. Pilih animasi yang Anda suka. Elemen lain seperti teks juga bisa Anda berikan animasi dengan cara yang sama. Keempat, jika desain dan animasi sudah oke, langkah selanjutnya adalah mendownload video promosi Anda agar bisa Anda posting. Caranya mudah, Anda tinggal klik unduh di bagian atas. Lalu pilih jenis file, pilih yang MP4, lalu klik tombol berwarna ungu. Maka dalam hitungan menit, video Anda sudah selesai dan siap untuk di-upload. Nah, itulah tutorial bagaimana cara membuat video vertikal untuk promosi produk di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menggunakan aplikasi Canva yang bisa langsung Anda praktekkan. Bagikan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.